10 urutan zodiak paling boros yang sulit mengelola keuangan. Yang pertama adalah Aries. Aries menghabiskan paling banyak uangnya untuk membeli keinginan dibandingkan kebutuhan. Yang kedua adalah Gemini. Pemilik zodiak ini selalu berusaha menjadi yang paling update, sehingga harus selalu membeli barang-barang terbaru. Yang ketiga adalah Leo. Zodiak ini suka berbelanja dan memburu diskon di mall atau online shop. Yang keempat adalah Sagittarius. Sagittarius memilih menghabiskan uang pada hal-hal besar seperti liburan, membeli barang, dan mentraktir teman-temannya. Yang kelima adalah Pisces. Pisces senang mentraktir teman-temannya, dan ia sangat suka membeli barang yang ia inginkan. Yang keenam adalah Aquarius. Aquarius adalah tipe orang yang menghabiskan uang untuk berinvestasi. Yang ketujuh adalah Libra. Libra memang sudah terkenal akan kegemarannya pada hal-hal kemewahan. Ia suka mentraktir teman atau sahabat menjadi salah satu kebiasaan Libra yang tak bisa dilepaskan. Yang kedelapan adalah Taurus. Mereka cenderung berbelanja secara royal, sehingga besaran pengeluarannya cukup sulit untuk dikontrol. Yang kesembilan adalah Capricorn. Seorang Capricorn memiliki standar yang tinggi dan selera mahal, sehingga tingkat pengeluaran mereka cenderung besar. Capricorn cenderung memilih ketika berbelanja, dan mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk menentukan barang yang ingin mereka beli. Jadi mereka hanya membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Yang kesepuluh adalah Scorpio. Mereka tidak segan mengeluarkan uang banyak untuk membeli barang-barang yang ia sukai. Nah, menurut kalian benar apa salah? Coba komen ya.